Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca setia Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena dalam Headline News Harian Poskota, edisi Minggu, 21 Februari 2021. Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda di antaranya. Curah hujan di Jabodetabek diprediksi akan tetap tinggi hingga 4 hari ke depan. BMKG mengeluarkan imbauan waspada hujan lebat dari tanggal 23 hingga 24 Februari 2021. BMKG juga memperkirakan curah hujan masih berlangsung hingga akhir Maret 2021. Selanjutnya ialah seorang ASN atau aparatur sipil negara yang menjabat sebagai kepala sekolah tewas dikeroyok warga usai berkunjung ke rumah seorang wanita. Peristiwa terjadi di Desa Sindang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 13 Februari dini hari. Diduga kepala sekolah itu menjalin hubungan gelap dengan salah satu stafnya berinisial AJ. Berita selanjutnya ialah Big Match, pertandingan ke-25 Liga Inggris antara Arsenal melawan puncak klasemen Manchester City di Stadion Emirates London. Manchester City kini berhasil mengoleksi 56 poin di pekan 24. Sementara Arsenal saat ini berada di tangga ke-10 dengan membukukan 34 poin yang diraihnya. Demikianlah informasi menarik yang kami sajikan untuk Anda di edisi Poskota kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas Poskota di akhir pekan. Seperti UMKM, kuliner, komunitas, plesir, dan juga style. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya, bisa mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya, Masyita Trisha Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.